Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas Bro semuanya, saya kali ini mau unboxing popor bulpup. Ini baru datang popor bulpupnya. Kita mau unboxing ya. Mas Bro, izin untuk unboxing popor. Iya. Popor bulpup. Untuk senapan PCP Jawa nih yang kemarin kita kupas catnya. Kita ganti popornya PCP Jawa pakai popor bulpup. Nah, ini dia penampakannya. Seperti ini. Nah. Ini dia penampakannya. Popor bulpup untuk PCP Jawa. Ya, PCP Jawanya yang kemarin sudah dibersihkan catnya akan dimasukkan tes di sini. Nah, kalau kurang pas kita akan bobok lagi ke popornya, karena enggak semua popor itu beli udah pas dengan unitnya ya, dengan senapannya, dengan jadi harus ada perubahan-perubahan. Jadi nanti kita ubah. Ini posisinya seperti ini, ada sedikit diubah, hanya sedikit di bagian ini. Ini nggak ada lubangnya, jadi kita harus bubuk lubangi. Oke, sip. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, menonton. Hanya sekedar sharing, bukan untuk menggurui. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya karena ini sangat halus ya, pekerjaannya ini sangat halus, ini bagus, ini sangat halus, dan ini sudah ada karetnya ini di belakangnya. Sangat halus ini pekerjaannya ini. Masih perlu dicat, vernis biar jos. Ini produknya buatan pengrajin dari daerah Kediri ini. Daerah Kediri. Kediri itu masih termasuk Jawa Tengah ya. Kediri. Cepat kok, cuma berapa hari udah sampai ke Tangerang. Ini bagus ini buatannya ini. Kalau kayunya saya kurang paham, jenis kayu apa ini? Kayu mahoni apa kayu mangga ini?
yang tahu jenis kayunya monggo monggo komen, silakan komen di bawah ya, komentar. Tahu jenis kayunya, kalau saya nggak tahu jenis kayu apa ini. Mungkin sampai di sini dulu ya Mas Bro semuanya, untuk unboxing kompor senapan angin PCP Jawa untuk snappernya. Lebih dan kurang fungsi snapper mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, jumlah manusia biasa, dan ini masih perlu diproses pengerjaan, bukanlah pengecatan dan lain-lainnya ya Mas Bro. Oke, thank you for watching. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.